Qat'i itu artinya adalah sesuatu yang pasti. Sedang zanni, duga, apa namanya itu, kemungkinan besar tapi tidak sampai kepada qat'i. Itu tingkatan keyakinan kita ini ada beberapa tingkatan. Pertama sekali yakin. Yakin ini yang qat'i. Di bawah yakin ada namanya zan. Zanni. Di bawah yakin. Kalau persentasenya barangkali kira-kira 75%. Tapi tidak sampai 100. Di bawah zan ini itu namanya syak. Syak itu 50-50. Tidak bisa mengatakan A, tidak bisa mengatakan B, tapi imbang dia, syak dia. Nah, di bawah syak itu waham. Waham itu anggapan-anggapan khayali. Dia tidak beralasan, tidak bisa diterima. Nah, itu tingkatan keyakinan. Yakin, zan, syak, waham. Nah, kalau bawah itu lagi kadzib lagi itu. Dusta, bohong. Nah, tapi tidak disebut sebagai tingkatan gitu. Tapi yang empat ini sebagai tingkatan. Maka qat'i zanni, qat'i itu satu yang yakin dan pasti. Tidak mungkin diutak-atik lagi. Kalau zanni masih ada kemungkinan untuk ihtimal-ihtimal yang lain, kemungkinan-kemungkinan yang lain, disitulah kadang-kadang terjadi perbedaan di dalam memahami, apalagi ketika dilalanya dilalah yang zanni. Baik itu perbedaannya nanti sifatnya perbedaan yang benar-benar berbeda atau perbedaan yang sifatnya tanawu itu variasi, tetapi mereka sebenarnya tidak bertentangan.